Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kami Indonesia Bertanam. Website kami indonesiabertanam.com. Kini kita lagi persiapan akulasi bibit jeruk lemon. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk perlakuan akulasi kita harus menyiapkan dulu batang bawah dan batang bawahnya ini berupa tanaman jeruk JC Javensis citrin. Ini biji jeruknya sudah kita semai beberapa bulan yang lalu, sekitar 6 bulan yang lalu. Ini sudah siap untuk diakulasi. Nah, ini contohnya biji jeruk JC yang sudah besar. Tanaman jeruk JC ini cocok sekali untuk sebagai batang bawah. Kenapa dipilih JC? Karena dari varietas JC ini cukup tahan terhadap penyakit untuk sebagai batang bawah. Ini jeruk JC-nya sudah siap. Beberapa batang jeruk JC-nya sudah kita siapkan untuk batang bawah. Nah, ini nanti kita akulasikan, kita tempelkan mata tunas dari BPMT jeruk lemon atau induk jeruk lemon di sini nantinya. Ini sudah 6 bulan. JC-nya sudah siap untuk diokulasi. Ya, kita lihat. Anda bisa mendapatkan biji jeruk JC ini untuk sebagai batang bawah seperti tertera di video ini, per botol 1500, volume 1500 ml. Ini cukup banyak untuk diakulasikan, disemai untuk diakulasikan. Nah, kemudian selain batang bawah, kita juga perlu mempersiapkan induk atau BPMT-nya, tanaman induk jeruk lemonnya, untuk proses akulasi. Ini juga sudah siap untuk diakulasikan. Nah, ini nanti sebagai mata tempelnya, kita ambil nanti di sini. Berapa tunas mata tempelnya di sini? Ini jeruk lemonnya. Nanti kita tempelkan di batang bawah yang tadi, batang bawah tanaman jeruk JC tadi. Ini juga sudah siap untuk diambil mata tunasnya. Ini kita tidak perlu nunggu berbuah karena asal bibit BPMT ini, BPMT jeruk lemon ini juga dari proses okulasi. Memang kita sediakan, kita dapatkan dari BPMT yang berlabel. Nanti kita akan akulasikan ke biji ke tanaman jeruk JC. Nanti ini sudah juga, nanti kita ambil mata tunasnya di sini nanti ya. Kita proses nanti, nanti kita update videonya. Bagaimana cara menempel atau mengokulasi jeruk lemon ini ke batang bawah jeruk JC. Oke, nanti kita update lagi teman-teman. Jangan lupa mengikuti video kami ini. Salam jumpa kembali dengan channel kami Indonesia Bertanam, indonesiabertanam.com. Kunjungi website kami indonesiabertanam.com.